Audio Jungle. Hingga usianya kini yang sudah menginjak 37 tahun, Ronaldo terus menunjukkan performa terbaiknya, entah itu saat bersama Manchester United maupun timnas Portugal. Maka wajar sekali jika pemain yang satu ini dianggap sebagai sosok yang terus tampil konsisten. Tapi apakah kalian pernah membayangkan bagaimana permainan Ronaldo saat awal-awal masih muda dulu? Apakah seperti sekarang atau malah lebih hebat lagi? Hal tersebut coba diungkapkan oleh deretan legenda sepak bola berikut ini saat pertama kali melihat Ronaldo. Dan untuk itu, inilah reaksi legenda dunia saat pertama kali melihat Ronaldo. Mungkin tak banyak yang sadar dengan permainan yang ditampilkan oleh Ronaldo waktu masih muda dulu. Karena pastinya orang-orang fokus dengan apa yang ditampilkan oleh pemain yang sudah memiliki nama. Namun nyatanya, apa yang ditampilkan oleh Ronaldo saat masih muda dulu sudah membuat beberapa orang berdecak kagum dengan skill serta cara Ronaldo mengolah di kulit bundar. Terutama yang pernah dirasakan oleh beberapa legenda Manchester United waktu berjumpa kali pertama dengan pemain kelahiran Madeira tersebut. Bahkan beberapa di antaranya meyakini jika Ronaldo adalah sosok pemain muda yang memiliki masa depan cerah. Salah satu sosok yang mengagumi Ronaldo saat pertama kali melihat permainannya adalah Gary Neville. Ya, mantan kapten Manchester United tersebut sejatinya hanya melihat permainan Ronaldo dari siaran televisi. Namun ia heran mengapa skuad Manchester United saat pulang dari Portugal terus membicarakan nama Ronaldo. Usut punya usut, apa yang dipikirkan oleh Gary Neville ternyata benar, jika CR7 adalah pemain yang memiliki bakat besar sebagai pemain sepak bola. Saat skuad pergi ke Portugal untuk bertemu Sporting, Zidane Phil hanya bisa menyaksikan melalui saluran televisi. Saya terus memperhatikan pemain Sporting nomor 28. Saat itu di babak pertama, dia berlari melewati John O'Shea. Dan saya berpikir ia luar biasa. Ketika Anda menonton pemain yang biasa Anda lawan, Anda memilih lebih dekat dan sangat jarang untuk menemui tingkat pergerakan dan kecepatan seperti itu. Hanya sedikit orang yang berlari seperti itu dengan kecepatan itu, kata Neville pada Goal. Tak hanya Neville, reaksi kekaguman juga datang dari Roy Keane. Namun bedanya, Keane melihat Ronaldo setelah sang pemain sudah bergabung dengan Manchester United. Pria asal Irlandia itu menilai, jika Ronaldo adalah sosok aneh yang memiliki bakat besar sebagai pemain sepak bola. Dia tampan dan dia mengetahuinya. Dia adalah pemain yang polos tapi sepak bola telah dipilihnya sebagai olahraga yang dicintainya. Saya langsung menyukainya. Dia telah diberi pilihan untuk tinggal di Lisbon satu musim lagi. Dengan status pinjaman, tapi dia berkata tidak. Dia memilih berjuang di Manchester. Itu keputusan yang berani karena dia baru berusia 17 tahun. Setelah beberapa hari bersama melihatnya berlatih, saya paham anak ini akan menjadi salah satu pemain terhebat di dunia, kata Keane pada Pundit Arena. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Neville dan Roy Keane, Sir Alex Ferguson memiliki kisah tersendiri saat pertama kali melihat Ronaldo. Menurutnya, Ronaldo adalah pemain yang kurang ajar karena pernah mempermalukan tim sebesar Manchester United.
kami pergi ke Portugal untuk mengisi pertandingan pramusim. Sebenarnya, kami bisa langsung pulang ke Inggris dan mempersiapkan tim untuk menatap kompetisi Premier League. Tapi setelah kunjungan itu, saya melihat ada satu pemain berbakat yang bisa mengalahkan kami. Saat tim kami kelelahan, bisa-bisanya dia secara kurang ajar mempermainkan kami dengan kecepatan serta skill yang dia miliki. Dia adalah bakat yang besar, dan kemudian saya tidak ragu untuk mendatangkannya, kata Ferguson pada Cut Radio. Lebih lanjut, apa yang dikatakan oleh beberapa legenda Manchester United itu akhirnya terbukti benar, saat Ronaldo menjelma menjadi pemain terbaik di dunia. Bahkan di sepanjang karirnya, Ronaldo sudah memenangkan 5 trofi Ballon d'Or. Suatu prestasi yang tak banyak pemain dapatkan, mengingat untuk mendapatkannya, dibutuhkan kerja keras serta konsistensi permainan di setiap musimnya. Jadi itulah reaksi legenda dunia saat pertama kali melihat permainan dari Ronaldo.